Minyak kayu putih walabi berasal dari pohon Asteromyrtus symphyocarpa yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua. Nama Wasur sendiri sebenarnya adalah nama salah satu desa di dalam Taman Nasional yang berasal dari kata Waisol yang dalam bahasa suku Marori berarti kebun. Secara administratif, kawasan seluas 413.821 hektar ini berada di Distrik Merauke, Distrik Sota, dan Distrik Neukenjarai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. 70% Taman Nasional Wasur berupa vegetasi savana, sementara lainnya berupa vegetasi hutan rawa, hutan musim, hutan pantai, dan padang rumput. Sebagai perwakilan lahan basah terluas di Papua, bahkan di Asia, Taman Nasional Wasur memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Tercatat tidak kurang dari 80 jenis mamalia, yang 27 diantaranya endemik, serta 391 jenis burung. Keanekaragaman hayati bernilai tinggi dan mengagumkan di Taman Nasional Wasur menyebabkan kawasan ini lebih dikenal sebagai Serengeti Papua untuk membandingkan dengan taman nasional terkenal di Afrika itu. Vegetasi Taman Nasional Wasur didominasi oleh mangrove, terminalia, dan melaleuca atau yang biasa kita kenal dengan pohon kayu putih. Merupakan kontribusi kawasan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa dengan hasil hutan bukan kayu, masyarakat mampu meningkatkan perekonomiannya sehingga tidak tergantung dari kayu, dan mudah-mudahan dengan mereka bisa mengambil manfaat dari kawasan, mereka sadar bahwa kawasan tersebut perlu dilestarikan sehingga mereka dapat secara bersama-sama dengan kami untuk melindungi Taman Nasional Wasur. Tahun 93 itu waktu WWF mulai mencoba melihat tentang perekonomian masyarakat, kira-kira potensi apa yang mungkin bisa dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di dalam Taman Nasional. Nah, kayu putih yang kita lihat sudah berjalan sebelumnya, masyarakat sudah memiliki keterampilan untuk itu, tetapi kemudian berhenti karena kesulitan pemasaran. AWF kemudian mencoba bekerja sama kembali dengan industrian dan mengaktifkan kembali kelompok-kelompok penyuling yang apakah memang masuk kriteria berkelanjutan kah, sudah cukup baik kah, atau harus ada apa perubahan-perubahan. Nah, jadi kita dengan hasil itu kita coba lagi supaya mengatur sama-sama masyarakat cara panennya. Jadi panennya jangan lagi ditebang pohonnya, tapi cukup diambil saja daunnya, paling tidak ranting-rantingnya mungkin yang dipotong. Biasa kalau kita lihat sekarang, kita biasa panjat petik rantingnya, kita pangkas pakai parang, atau ada cara yang kedua yang lain, seperti kita pakai bambu yang pakai carang, jadi kita kaitkan ke fasilitas carang yang di atas yang kita tidak bisa jangkau, jadi mesti pakai bambu yang panjang untuk kita petik dia punya cabangnya, atau kita beri dari bawah baru kita petik yang tidak bisa panjat. Setelah ranting jatuh ke bawah, kita potong-potong ranting yang ada kaitannya dengan daun-daun itu, terus kita bawa ke tempat pemangkasan.
setelah itu sudah selesai, sudah cukup untuk kita bisa pikul menurut kemampuan masing-masing. Kita isi di karung, baru kita pikul. Jauh dari jalan, kita pikul sampai pinggir jalan. Ada sepeda, kita muat pakai sepeda, bawa di kampung. Sampai di tempat penyulingan, kita sebarkan di tempat penyebaran daun itu. Dua atau tiga hari baru disuling minyaknya, karena kalau suling secara langsung itu banyak getah dengan banyak kandungan air di dalam daun itu sendiri. Apalagi kalau daun kena hujan, itu lebih berbahaya lagi untuk daun itu. Karena kalau daun yang sudah basah, minyak yang terkandung di dalam itu sudah berkurang. Nanti jadinya kandungan air yang di dalam itu lebih banyak lagi daripada minyak. Biasa ikut masak juga, selesai itu terbayar juga, daripada bayar cuci dulu kuahnya, terus isi air, baru isi daun, lalu dibakarnya api di bawah. Karena ini kan, karena ya masyarakat itu di sini kan perekonomiannya sangat rendah sekali kan, jadi terus mereka punya kemauan kerja itu rada kurang begitu. Jadi terus saya ajak mereka, ayo kita menyuling biar saya yang jadi ini, kalian jadi motivator kalian begitu kan. Terus nanti kalau mereka tuh cari daun, saya arahkan bagaimana caranya mereka supaya bisa menyuling sendiri. Jadi kalau mereka bawa daun, mungkin yang 3 karung mereka simpan untuk disuling, sedangkan yang 1 karung mungkin dijual untuk mereka punya kebutuhan sehari-hari. Menyederhanakan ekonomi rumah tangga mereka. Yang kedua untuk merubah hidup mereka dari berburu ke ekonomi tradisional, ekonomi pengusaha kecil. Kenapa kita bilang green? Karena green ini produk itu diambil dari hutan, ya, hutan di kawasan konservasi lagi. Jadi harus diambil harus secara berkelanjutan. Artinya itu kita bisa panen sepanjang masa, kita bisa ambil itu terus menerus. Tidak kita ambil dalam waktu tertentu kemudian habis, itu tidak berkelanjutan.
Jadi kita bilang green, hijau, karena hal-hal seperti itu. Kemudian kayu putih juga kita bisa bikin sistem berotasi. 1-3 bulan ini ambil di dusun IA, 3 bulan berikut pindah ke dusun B, begitu seterusnya, sehingga memberikan kesempatan tumbuh kembali kepada pohon yang bersangkutan. Kalau berkeadilan, karena dari kegiatan penyulingan ini masyarakat mendapatkan uang, dan kita upayakan supaya uang ini bisa untuk meningkatkan kehidupan mereka juga. Selain itu, kita berupaya supaya harga yang mereka terima itu harga yang cukup layak, dan kita tidak boleh mengambil banyak untung dari situ. Jadi sedapat mungkin sebagian besar hasil itu kembali ke mereka. Harga jualnya itu sebagian besar harus kembali ke mereka. Itu kurang lebih yang apa kita, kenapa kita bilang green and fair, hijau dan berkeadilan gitu.